Halo, what's up bro? Piye kabar itu? Ya mas bro, kembali bersama saya Reva Cuek dalam acara Motovlog Cuek. Sesuai judul lah ya, penonton gublu kayak gitu. Jadi sih, pengen ngolok-ngolok nah penontonnya yang dewek sini termasuk golongannya kayak ya, golongan wong gublu kayak gitu. Kalau itu ya gublu ini perspektif ya, ini gublu ini caranya nyong loh, gublu ini caranya nyong ya. Nek mungkin bagi kau ragu goblok ya, wis terus lah baik. Nek caranya goblok ya, hargai pendapat orang lain lah. Ya caranya sih nu goblok baik sih, ngasih kayak gitu. Misalnya anak penontonnya sih goblok gara-gara winane nontoni drama, kayak nontoni drama itu drama Korea lo ya, drama ya pasalnya drama YouTuber apa sing kayak kaya lah. Oke ya drama artis apa ya gitu, kayak sing bahasane sing contoh bae ya wis tak sebut bae sing Lutfi ya kaya. Sing Lutfi gara-gara kata anjay ya kaya. Jane nyono wis ngerti wis paham lah gara kaya koyo cari panggung. Cari panggung karo bersikap es teh lah kaya si teh. Persis. Jadi ini ya kaya kowe gara-gara kata anjay ya nek kowe ngerti internet. Nek kowe ngerti internet kata anjay kowe wis anake biyen ngepol lah 2015 apa ya nek ora salah ya. Katakanlah kata anjay kowe sana kaya kowe lah. Misalnya, ya katakanlah orang yang limolas lah ya, orang yang limolas dimulai kata anjay 5 tahun kemudian kok dipermasalahkan lah, kayak begini, ngapa gitu oh, bocah goblok tadi jadi, dari sensasi gue kegoblokan ya gitu terus maning sih ngapa sih, paleka kayak ya iya kayak sudah prank maning, kayak kurang ajar ya ya mungkin, nyok sih pandangannya nyok ya mungkin gue jadi toxic dingin men dikenal lagi dok men ya udah dikenal lagi jadi apa ya ya dideleng lah misalnya dideleng kalau misalnya hal elek terus melakukan hal baik nih pada penontonnya pada sok berubah sok bijak kayak kayak misalnya ya kan kayak juga gak video maning kan ya sih ini dideleng nang thumbnail dok kayak orang tak nonton orang sing si paleka kayak lo kan gak video pertamanya gak kayak sing prank sampah lah ya ya wis direhab wis diapa karo kowe gawe maning kan nang YouTube ngawes sembako tapi sembako sing bener ya kaya lho jadi ya mungkin pandangane penonton sing goblok kaya ya seolah-olah respect ya kaya lho gue respect ke temenan apa orang nyurang ngerti tapi nek misalnya temenan ya ih kok bisa ya kaya lho langsung respect kaya ngapa ya kaya lho gara-gara nganu perbuatan baik sing kaya kowe kah ya kaya padahal kan bar apa sih ya langgar berbuat baik ya secara perlu di video nih caranya yang sih jadi di video sih monggo ya cuman kan tujuan utamanya itu di video kan nih lah jadi melenceng atau temen sih ya misalkan anak wong selianya Lutfi maning ya gawe drama gawe kontroversi kayak gue ya gue di deleng secara anu temenanannya gue deleng feed apa story nih lo next story nih wis kasih endorse karena pas lagi puncak-puncaknya misalnya kayak wingi si anjay kayak kan pas lagi puncak-puncaknya apa ya di pas lagi puncak-puncaknya disebeli lah kak story ini anak endorsean uwe sebening stop soalnya rasa dibully rasa diapa kita kue gambaran kayak gini gambar ini gambar lawas sih semoga sih tercerahkan ya ini gambarnya coy mending di jorna bae ketimbang kok ngelok-ngelok nah ngasih ngedislike ngasih ke komen hate mending di jorna bae bro soalnya isin dewek ngerti lah gerwong dicuekin gue kayak ngapa rasa larane gitu jadi bener di blok langsung malah lebih sakit dicuekin ya gue nek di blok kan wis larane sepisan blok ya gue tapi nek dicuekin li udah jangan wis di guang-guang waktu, guang-guang kota, guang-guang apa maning lah ya gue lah orang dibales, orang digubris ini rasanya menyakitkan walaupun efeknya gimana dan suwi misalkan nek di blok es dina langsung lara nek dicuekin gue ya sedikit demi sedikit tapi mematikan bro ya misalkan anak drama-drama ya gue sih orang penting gara-gara misalnya orang penting kayak apa maning ya ya kayak sih gue inginannya Indomie goreng kayak lah di pede ngolok-ngolok anak gue ngapa gitu terbukti misalnya anak subscriber berenyok sih gue mending anak subscriber baik ke channel lenyong lah nyenyura pengen anak penonton goblok nang ini selianya penonton goblok sing gara-gara ngolok-ngolok nanyong ngomong jawab video olok-olok nah lo nah channel-channel ini siapa sih bisa nyerah oleh nggak channel nggak bahasa Jawa orang oleh channel-channel ini yang kok
alasannya ngapa? Rasanya orang nih gue bahasa Jawa aneh karena ini YouTube semua orang bisa ngelihat. Yang gerak pengin dilihat gerak ditonton kan di plus video ini goblok. Yang sing penonton goblok mana sing ladeni ku ya sing drama iki apa sing ora teng masak mie instan. Kowe gobloke keterlaluan sih sing goblok kowe sing kolok-kolok kena iki lho. Geri dijorna bae. Ini malah ora ngerti-ngerti ya kelanjutane kepriwe kowe. Yo ngerti gebe gara-gara di story iki lho. Jane gara-gara nasi nyetori yo ora ngerti ora sih. Lah kowe ngana kowe malah tambah seneng lho pokoke di dislike, di hate comment iki. Ngana malah tambah seneng. Soalnya menaikkan engagement sih, engagement gue. Ya yuk lah. Huse. Si priwe kita rap, anjir. Ya intinya kan anak penonton sih kayak gue nang ini ya. Kan sabar bayanya, mending penontonnya sepetil. Tapi syukur-syukur sugih. Ya bak, mending penontonnya waras. Dari mending penontonnya akeh tapi gemlunggap ya. Celeng kan. Mending penontonnya seperti tapi wani nyumbang. Contoh baik sih, ya karena contohnya lah sama si wani nyumbang gitu ya. Penontonnya mending seperti tapi wani nyumbang. Ya walaupun terus pirah orang ya kan. Tapi li seorangnya orang toksik kayak gitu. Ya walaupun yang toksik sih aku toksik cuman utaknya sih melaku. Toksiknya kerugi, toksiknya gue dewek itu gue wong li ya. Yang ngasih ngeruhi kena wong liya ya gue konyol wong jane si anjay gue be apa harapan tak gubris yang gubris gue gara-gara apa gara-gara maring KPA dikali biaya KPA disetujui kan goblok maning lah gue aduh san sekelas KPA gue ngasih menyetujui kata anjay karena jadi gue malah aneh setuju ya gue ini konyol ya pola ya setelah mungkin sekian dengan gue mas bro sekian dengan bahas penonton goblok ya. Ya jadi standar goblok kayak ngapa kan perspektifnya wong beda-beda ya cara nyong ngeladeni drama ya kowe wis goblok hitungane sih cara nyong lo ya. Yang barang carane kowe seneng ya monggo. Malah nek kowe gua waktu tok go sing kowe benci ya lo. Ya pai sih nek cara nyong gua waktu ora penting. Cok wis Mas Bro, mungkin sekian video dari Reva Cuek. Saya Reva Cuek, Reva Cuek. Pamit.